Pemirsa, gerakan vaksinasi nasional terus digaungkan. TNI Polri alumni Akabri tahun 1990 siap 5.000 dosis vaksin dan 2.000 paket sembako bagi warga Sulawesi Utara. Untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan pandemi COVID-19, TNI Polri terus membantu program dengan menggelar sejumlah kegiatan vaksinasi bagi warga. Salah satunya dari para alumni Akabri TNI Polri tahun 1990 yang menargetkan 5.000 dosis vaksin dan 2.000 paket sembako bagi warga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Utara, Laksamana Pertama TNI, Adriansyah, saat memberikan secara langsung bantuan sembako dan proses vaksinasi oleh siswa dan siswi di Korem 131 Santiago. Hari ini kami alumni AKB 90 yang ada di Provinsi Sulawesi Utara mengadakan kegiatan bakti 31 tahun pengabdian AKB 90 dengan mengadakan kegiatan bakti sosial dan vaksinasi massal bagi warga yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pagi hari ini kita membagikan sebanyak 2.000 paket bantuan sosial kepada masyarakat dan melaksanakan vaksinasi massal dengan target 5.000 warga. Dan juga kami memberikan santunan kepada 11 orang anggota kita yang meninggal dunia karena COVID-19. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warga yang terdampak COVID-19 dan juga proses vaksinasi dilaksanakan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity bagi warga sehingga dapat meminimalisir terpapar virus corona. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.